Oke, Bang guys. Rizky. Yuk, kembali lagi sama kami di Tenggo Musik ya, Bang ya. Nah, jadi kita mau review efek apa nih hari ini? Overdrive Distortion Boss OS 2. Ini harganya berapa tuh? Udah sering kali orang pakai dia di harga 1.220.000. Ada diskon 25%. Ada diskon lagi 25%. Nah. Jadi kalau menang lawan Bang Rizky ada lagi ya diskonnya ya. Ada juga kita tambah lagi. Jadi kalian datang sama datang ke sini. Betul kita main. Oke, main kan. Ini clean dulu ya kita. Nih, kita coba efeknya Bang ya. Tunggu. Kita pakai Sound Cube nih, Cube. Roland Cube berapa? Roland Cube GX Baker. Ah, GX Baker kan? GX Baker. Oke, main kan. Clean dulu. Ini kita tes clean ya. Ini gitar legacy. Yuk distorsinya. Kita coba yang distorsi ini kita buat di jarum 12 volume yang enggak usah besar-besar kali ya. Oke, kita coba ya. Oke. Oke. Ini overdrive atau sih? Ini overdrive. Nah, ini kita ya, tes distorsi. Kita tambahin. Di mana itu, Bang? Ya, kita naikkan di tune-nya. Tune-nya aja ya. Drive-nya kita tambahin. Bakal color-nya. Dia enggak jauh beda dari overdrive sama distorsi. Dia bedanya dia kalau distorsi itu lebih bising lagi. Berarti lebih banyak pasir ya kita bilang. Ya. Overdrive Distortion Boss. Banyak ahli yang pakai nih, Bang. Jadi berarti dia fleksibel ya, bisa fleksibel. Overdrive, bisa distorsi. Bisa distorsi. Stylenya di tone-nya aja ya. Di tone, drive, color, dinaikin aja. Dari jam 12 ke atas dia ininya, dia udah jadi overdrive. Dia udah jadi distorsi, sorry. Oke, okay. Dia ini di overdrive ya. Oke, sedap.